Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palituna Medmed, ada acara menarik di sekolah swasta SD swasta latihan HKBP hari ini Senin 27 Maret 2023. Ayo mari kita langsung turun ke lokasi SD swasta latihan HKBP. Beginilah suasana anak-anak ketika berpisah dari ibu gurunya. Ini adalah acara perpisahan pemberangkatan guru di SD swasta latihan HKBP. Bapak Ibu Saudara-saudara penonton setia di channel Palituna Medmed. Salah satu sukacita walaupun dengan sedih ketika kita berpisah dari saudara kita, dari orang tua kita, terkhusus perpisahan murid-murid dari gurunya. Nah, mari kita tanyakan siapa ini yang akan pindah. Ya, halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Ya, hari ini perpisahan dari anak-anak ya? Iya Pak. Ya, emangnya Ibu ini mau kemana? Mau pelatihan kompetensi. Pelatihan kompetensi. Di Semenarium Sekolah. Oh, ya sekaligus boleh tahu Ibu nama lengkapnya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Kartika Sitanggang. Saya calon diakones. Oh, nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ini calon diakones Kartika Boris Sitanggang yang selama ini melayani di SD swasta latihan HKBP, menunggu panggilan tugas dari HKBP untuk selanjutnya, dan beliau saat ini sudah lolos ujian penerimaan calon pelayan HKBP, dan calon diakonis Kartika Sitanggang akan mengikuti pelatihan kompetensi profesi untuk sebagai calon pelayan. Bagaimana rasanya perpisahan hari ini dari anak-anak dan guru-guru? Iya, tentunya ada rasa sedih juga karena sudah melayani di sini selama 8 bulan. Ya. Dan ada juga sukacita ya, karena bisa masuk jadi pelayan HKBP. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara terkhusus alumni SD swasta latihan HKBP dimanapun berada, ingat selalu alma maternya, ingat selalu sekolah awalnya. Ini sekolah swasta SD latihan HKBP, tetap kita benahi, tetap dikembangkan. Selamat dan tetap semangat kepada semua guru-guru SD swasta latihan HKBP yang saat ini dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah Diakones Maida Borusiagian. Koras Amang Inang semuanya, alumni SD swasta latihan HKBP Pia Raja. Kami semua keluarga besar SD swasta latihan HKBP Pia Raja masih dalam tahap berbenah setiap tahun untuk memajukan sekolah ini. Karena itu kami berharap untuk seluruh alumni memberi perhatian dan juga dukungan di dalam mewujudkan seluruh
kegiatan-kegiatan SD Swasta Latihan HKBP Pia Raja untuk lebih baik lagi, baik itu melalui perhatian sumbangan buku dan juga sumbangan sarana-prasarana demi kemajuan dan kelancaran proses belajar mengajar di sekolah HKBP. Kami keluarga besar SD Swasta Latihan HKBP Pia Raja mengucapkan selamat dan tetap semangat kepada semua guru-guru SD Swasta Latihan HKBP yang saat ini dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah Diakones Maida Borusiagian. Dan bersama kita di sini Ibu Boru Ibu Boru Mantoming dan Bapak Panjaitan. Beserta di sini Diakones Jumita Boru Pakpahan. Termasuk yang sudah senior ini saya tahu ini di SD bersama Ibu Boru Tobing ini ya. Oke, selamat jalan dan selamat tugas di tempat yang baru nanti setelah mengikuti pelatihan kompetensi profesi ya calon Diakones Kartika Sitanggang. Oke, Horas. Horas. Sona do di lam na mo.